kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang oke, oke. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati main sentra, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan Ustazah Sulis di Sentra Persiapan. Hore hore, yes. Dengan tema profesi. Profesi adalah pekerjaan. Di Sentra Persiapan minggu kemarin, Ustazah Sulis menjelaskan tentang profesi guru. Dan di Sentra Persiapan minggu ini, Ustazah Sulis akan menjelaskan tentang profesi koki. Ada yang tahu teman-teman, koki itu apa? Ya, koki itu adalah orang yang pekerjaannya memasak. Memasak di mana ya? Seperti di restoran, di rumah makan, di hotel. Nah, seperti itu. Nah, di Sentra Persiapan, Ustazah Sulis akan mengajak anak-anak untuk bermain membuat pizza. Mau tahu caranya bagaimana? Ikuti Ustazah ya. Ayo. Bahan-bahannya adalah kalian bisa menggunakan kertas lipat. Kemudian ada spidol. Setelah itu ada gunting. Kalian bisa meminta tolong mama atau ayah untuk menggunting bentuk lingkaran seperti Ustazah Sulis ini. Ada lingkaran yang besar, kemudian ada lingkaran yang kecil. Kemudian kalian bisa meminta tolong lagi untuk menggunting lingkaran yang kecil-kecil. Nanti kita jadikan hiasan sosisnya, ya. Kemudian ada guntingan segi empat. Nah, ada guntingan segi empat. Kita mulai ya. Baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya teman-teman, ada yang terlupa bahannya. Salah satunya adalah kita menggunakan lem. Kita ambil lemnya ya. Secukupnya saja, tidak terlalu banyak-banyak.
Bagaimana teman-teman sudah tahu caranya bagaimana membuat pizza? Kalian bisa meminta tolong mama, papa, atau kakak untuk membantu mengguntingnya. Kalian nanti tinggal tempel-tempel saja. Mudah kan? Ustazah akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba dan sampai jumpa teman-teman. Dadah.